Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini sekali lagi kita berada di studio Zoom MDN. Kita berada sekali lagi bersama tokoh-tokoh hebat. Dan Sri Datuk Dr. Anwar Ali Chancellor University Sains Berjaya Profesor Emeritus Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang Dan Sri. Kemudian kita juga bersama dengan Dr. Nadiem Mansor Presiden Kesatuan Kerja Malaysia MTUC. Terima kasih kerana Sri bersama dalam pembaruan ekonomi yang kita undang bersama Tuan Haji Mak Cukri Salim serta Ketua Persatuan Franchise Malaysia MFA. Terima kasih Tuan Haji Cukri kerana sini bersama dialog pembaruan ekonomi MDN. InsyaAllah, terima kasih kerana menyebut saya sebagai Sang Kerdil ni untuk sedikit kita berkongsi ilmu yang ada di dalam industri franchise, khususnya daripada topik hari ini peluang-peluang pekerjaan daripada jajaran industri franchise. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Yang keempat, kita juga menjemput Datuk Omar Radhan Abdullah daripada RJ Holding. Selamat datang Datuk. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya untuk turut terlibat dalam forum pada petang ini. InsyaAllah kita dapat berkongsi sesuatu. Okay, pada petang ini kita akan membincangkan satu tajuk yang amat dekat dengan Tuan Sri, dengan Datuk dan dengan Tuan Haji. Iaitu kita akan bincangkan peluang pekerjaan rakyat tempatan di jalur baru pembaruan ekonomi umat. Kita lihat selepas COVID-19 ini pelbagai ketakutan menunggu di hadapan kita, umpamanya pada 3 bulan 4 2020 Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus menjelaskan bahawa kadar pengangguran di jangka meningkat 4.4% berbanding 3.7% ketika krisis kewangan global
mulia Cerawah ni pada 1596-2020 memetik penjelasan oleh Datuk Seri Dr. Mahfuzin Muhyiddin, Ketua Perangkawan Malaysia, menjelaskan bahawa pengeluaran melonjak 5% pada April, iaitu 778,800 orang, peningkatan 48% berbanding April. Dan pada April juga 156,400 orang hilang pekerjaan, dan pada pada tarikh itu kemudian PKP COVID-19 sehingga April menyebabkan 4.87 juta orang tidak bekerja. Semua ini menimbulkan ketakutan kepada kita semua, dan saya percaya perbincangan pada hari ini insyaAllah akan menguraikan sedikit sebanyak apa yang perlu kita takuti, apa yang perlu kita bimbangi, dan bagaimana kita perlu bersedia untuk menghadapi situasi yang bukan pilihan kita, bukan pilihan orang lain, tapi datang dengan macam satu takdir. Kita sebagai mereka atau sebagai makhluk Allah yang diberi tanggungjawab untuk memakmurkan alam ini perlu bersedia untuk mencari jalan bagaimana menghadapi imigrasi masalah tersebut. Saya akan mulakan perbincangan ini dengan memberi ruang kepada Tan Sri untuk membuka belakang dan apa yang saya ingin minta dari Tan Sri adalah kepada Tan Sri dapat menjelaskan terus kita mengenai pasaran pekerjaan ideal Malaysia sebelum dan selepas COVID-19. Dan kita boleh gabungkan sekali pekerja tempatan versus pekerja asing sebelum COVID-19. Jadi saya persilakan Tan Sri untuk membuat huraian ataupun primer awal yang akan membuka perbincangan seterusnya. Silakan Tan Sri. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Zakaria sebagai pengerusi perbincangan petang ini dan juga ahli-ahli panel yang lain yang saya hormati. Jadi dari segi kalau kita lihat, memanglah tujuan kita supaya sebanyak mungkin anak-anak muda kita terutama sekali dapat peluang pekerjaan. Bukan saja mereka yang keluar sekolah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan seterusnya, tetapi juga mereka yang sudah menjadi lepasan sekolah-sekolah latihan dan juga universiti dan college-college. Idealnya semua sepatutnya bekerja. Tapi dalam konteks negara kita, dalam jangka panjang lah dah bertahun-tahun, sebanyak 3% selalunya lah, 3%, 3.5% daripada tenaga pekerja termasuk mereka yang muda itu dianggap kalau tak bekerja, okey negara kita. Tetapi saya rasa sebanyak mungkin kita harus memberi, kita mesti beri peluang ya. Dan dalam melihat isu ini, tadi Cik Zakaria telah menggambarkan bahawa pengangguran telah mendadak naik ya, terutamanya dalam masa 2-3 bulan yang lepas, dan sekarang pada bulan lepas mengikut data yang kita peroleh daripada Jabatan Perangkaan, 5.3% daripada tenaga kerja tidak bekerja pada bulan Mei, dan ini meliputi lebih daripada 800,000 tenaga kita yang patutnya dapat kerja. Tetapi itu mungkin oleh kerana COVID, PKP dan sebagainya yang bermakna mereka tidak dapat kerja, dan isunya ialah ada yang diberhentikan terus ya, dan tidak bekerja, dan yang ada juga yang terdapat kurang bekerja, itu juga menjadi isu.
sebab kurang kerja maknanya sebahagian besarnya kurang mendapat gaji ataupun gaji direndahkan atau diberhentikan. Ada setengah-setengah sektor, subsektor macam perkhidmatan, pelancongan, perhotelan, memang mereka kata tak payah kerja pun tak apa, berhenti dulu, gaji tak berjalan. Itu pun ada. Jadi rumit juga ya. Dan kita tidak boleh meramalkan apa akan berlaku sepanjang tahun ini hinggalah bulan Disember. Tetapi kalau wabak COVID ni dapat di apa ni orang kata dikawal, insya-Allah pekerja-pekerja yang sedia ada akan balik bekerja. Tetapi ada 2-3 perkara yang ingin saya nyatakan dan mungkin kita boleh bincangkan kemudian. Pertamanya, struktur pekerjaan di negara kita ni, Dato' Alim tahulah ini ya, bahawa sebenarnya pada masa sekarang pekerja yang dianggap mahir tidak mencecah 30%. Oh. Lebih kurang 27-28%. Itu yang dianggap mahir. Maknanya profesional yang ada kelayakan akademik yang tinggi, pergi universiti, pergi kolej dan sebagainya. Kemudian dekat 60% ialah separuh mahir. Separuh mahir ni pun juga rasa saya dia pertengahan. Maknanya macam kita tahu banyak aktiviti memerlukan latihan semula ataupun latihan meningkatkan kemahiran yang dijana melalui prihatin dan penjana baru-baru ini oleh pihak kerajaan. Dan yang akhir sekali, mereka dianggap sebagai kemahiran yang amat rendah. Itu 12%. Ya, jadi masalah ini, kalau kita tidak beri ruang mereka ini meningkatkan kemahiran ataupun berpindah ke tempat kerja yang lebih baik, maka ini menimbulkan masalah juga. Sebab itu, rasa saya kita pun tahu pendapatan isi rumah di negara kita masih lagi rendah. Walaupun dulu kalau kita berbalik pada objektif misi wawasan 2020, kita dah menjadi negara berpendapatan tinggi. Jadi ini tak kecapaian ya. Jadi mungkin petang ini kita boleh bersama-sama memikirkan bagaimana kita terus maju ke depan. Jadi itu merupakan pada saya isu-isu penting. Struktur ekonomi dan juga struktur pekerjaan dalam ekonomi negara kita. Jadi itu saya mulakan mukadimah petang ini dan mungkin rakan-rakan dalam panel boleh membantu seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Begitulah keadaan yang sedang kita lalui, yang hilang kerja, yang tak ada kerja sebelum ini dan sekarang yang hilang pekerjaan kerana COVID-19. Jadi semua ini memerlukan kepada suatu perencanaan, suatu penyusunan yang teratur dan rapi. Dan saya percaya dengan pengalaman yang telah dilalui oleh kita sejak sekian lama, pakar-pakar kita yang kita miliki, insyaAllah kita boleh lalui tasnya. Ya. Saya akan beri kepada Datuk Abdul Halim Mansur. Ini orang kuat. Orang kuat kumpulan. Dia punya strength pun ramai di Malaysia ni. Bila kita cakap tentang pekerjaan, MTUC adalah adalah hero, adalah anchor-nya. Zaman sekolah, zaman universiti dulu, suara MTUC selalu kedengaran. Dan ada ketika suara dan gambaran itu dengar di tepi jalan. Datuk Alim, dia akan di tepi jalan. Okey, saya menjelaskan sikit. Mungkinlah kita buka minta Datuk menjelaskan MTUC itu sendiri, kekuatan ahlinya, juga peranan. Kemudian saya akan pergi juga kepada satu tajuk yang lebih menarik. Datuk uraikan dulu
boleh sambung satu soalan lagi. Silakan Dato'. Okay. Okay, terima kasih Tuan Zakaria, ahli-ahli panel yang lain, Dato' Syukri, Dato' Ridwan dan Tan Sri. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah pada Bira MNDN yang memanggil dan menjemput saya untuk bersama-sama kita berbincang tentang masalah ataupun fenomena yang kita ada di negara kita ini, dan tidak ada seorang pun terfikir berapa tuan COVID dan puan COVID ni akan menjengah negara kita. Dan daripada penjengahan yang dia buat ini, saya lihat banyak perkara positif yang diajar kita lah. Ya, dia ajar kita berbagai-bagai perkara, membuatkan kita mula mempunyai adab dan disiplin. Jadi ada baik dia juga lah tu dalam konteks ini. Dan daripada konteks sudut pekerja, memang kalau kita lihat dalam semua negara, Malaysia hanya ada satu pusat pekerja, iaitu Malaysian Trade Union Kongres ataupun Kongres Kesatuan Sekerja-Sekerja Besar Malaysia. Dan sebenarnya Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC ini dia pusat, jadi tidak mempunyai ahli. Dia hanya mempunyai kesatuan-kesatuan gabungan, dan dalam konteks keahlian kita boleh menerima semua mereka yang dikategorikan sebagai pekerja. Jadi kita boleh mewakili mereka, memperjuangkan hak mereka, dan kita diiktiraf oleh kerajaan dan diiktiraf oleh badan buruh antarabangsa sebagai pusat pekerja yang mempunyai kekuatan lebih kurang anggaran 14 juta, iaitu 6 juta berorganize dan lebih kurang 7 juta yang tidak organize, terdiri daripada nelayan, pekebun dan segalanya. Dan di mana peranan kita sebenarnya sama, daripada Tawau sampai ke Kanga Perlis tu, kita memperjuangkan hak perlindungan pekerja dalam konteks akta kerja, akta perhubungan perusahaan, akta gaji minima. Saya kalau gaji minima tu selalulah bergempur dengan Tan Sri sebab dia orang teknikal, saya orang sektor. Jadi di situ yang mana secara tidak langsung, kalau kita mengirakan kekuatan ialah menyedarkan, kecuali apabila kita tidak mempunyai kesatuan. Unorganized itu dia tidak berkesatuan. Yang organized itu separuhnya berkesatuan. Tetapi yang unorganized ni dia terus tak ada majikan sendiri. Dia tidak ada perlindungan, mahu dia pergi social security. Yang kecuali zaman-zaman Datuk Najib tu dia bagi BRIM, dia baginya insurans takaful. Tapi dia bayar takaful, satu orang pun tak tahu nak claim. Ini masalahnya. Jadi kita telah memperkenalkan agar semua orang dalam BRIM itu dulu, kalau misalnya kerajaan itu masih, tetapi semua pekerja-pekerja di Malaysia ini boleh berlindung di bawah PKSO kerana dia mempunyai akta. Di sini yang mana terakhir sekali yang kita memperjuangkan ialah menentukan bagaimana untuk ada gaji minima, dan tentukan gaji minima kita sebenarnya fakta yang sebagaimana terbuka hari ini, kadar kemiskinan yang kita gunakan itu adalah kadar kemiskinan yang lama, yang mana secara tidak langsung penyelidikan yang dibuat oleh Bank Negara dan kita tidak selari. Di sini yang mana MTUC memainkan peranan di dalam majlis penasihat buruh, di dalam majlis perunding gaji negara, majlis keadilan dan social security, dan MTUC mempunyai peranan di mana-mana badan-badan terapatai, iaitu macam saya masih duduk dalam lembaga kumpulan wang simpanan bekerja, tabung tersimpan nombor 5 di dunia. Ya, yang terbanyak, dia ada lebih kurang 1 trilion dan punya harta yang banyak. Itu semuanya hak pekerja dan hak majikan. Dan saya juga menjadi wali majlis lembaga pengarah untuk PKSO, yang mana sekarang ini PKSO mempunyai satu rehab center yang terbaik di Asia Pasifik yang berada di Melaka. Masyarakat harus tahu bahawa itu semua adalah perjuangan-perjuangan yang dituntut oleh pekerja dan dapat kerjasama daripada majikan dan juga kerajaan. Dan sebagaimana yang kita lihat setiap tahun, 2 tahun sekali, setiap tahun 2 bulan sekali, Majlis Perunding Gaji Negara akan berunding untuk melihat keadaan
Tetapi apa yang menjadi sukar bagi MTUC dan badan-badan profesional ialah apabila diterapkan masalah kepentingan politik dalam badan-badan ini. Itu yang maka gaji minima kita, bank negara kata RM2,000. Tapi MPGN terpaksa. Walau Tan Sri Anwar setuju dengan saya RM1,300. Dia turun juga ke RM1,000. Jadi di situ yang mana kita lihat bahawa kerana peranan MTUC sebenarnya besar. Tetapi oleh kerana peranan politik itu lebih besar tanpa melihat, maka kita lihat bahawa kalau orang kata ada ramai pekerja asing, itu tak melibatkan MTUC. Ya, untuk pengetahuan umum, kita mempunyai lebih kurang, kalau ikut nisbah, kita ada satu sama juga satu. Iaitu kita ada 6 juta lebih pekerja asing. Iaitu 2.7 juta pekerja asing berdaftar dan 3.3 juta pekerja asing yang tidak berdaftar. Dan pekerja kita sendiri yang yang berdaftar di Pekeso dan di KWSP tidak lebih daripada 7 juta. Jadi di situ yang kita lihat yang mana MTUC terpaksa, bila pekerja itu dah dalam negara kita, kita terpaksa juga mewakili pekerja asing ini. Dia ada dua perkara di sini. Satu, dia masuk melanggar undang-undang. Tetapi apabila majikan mengambil dia bekerja, maka halal bagi dia untuk mendapat perlindungan undang-undang buruh. Ini konflik. Ini konflik yang orang tidak nampak yang terpaksa kita perjuangkan. Dari situlah peranan MTUC tentunya untuk mendapatkan perlindungan maternity selama 90 hari. Juga kita juga menimbangkan contohnya apabila sekarang ini mendadak apabila pihak kerajaan baru mengatakan ya, kadar kemiskinan dinaikkan kepada 2,200. Maka ramai badan-badan NGO lain akan berkata, oh, gaji minima kena naik. Yang teruk Tan Sri Anwar lah. Sebab dia bahagian teknikal. Saya hanya minta je. Dia yang buat kajian. Jadi ini yang jadi benda-benda yang macam ni, yang mana apabila benda ni dibuka, ini menjadi satu masalah. Itu peranan MTUC sebagai check and balance agak untuk perlindungan pekerja. Tuan Zakaria, buat saya tahu waktu ni. Terima kasih. Okey. Datuk, check and balance ini adalah satu benda yang kita perlu. Tetapi untuk melaksanakan check and balance ada masalah juga. Contohnya, antara hak pekerja, kesukaan majikan dan kehendak kerajaan. Bagaimana NTUC memainkan peranan tersebut? Okey, kalau kita lihat ya, negara kita mula menukar pattern pada tahun 1990 apabila kerajaan mengambil kira bahawa keperluan bagi pihak peladangan dan pembinaan untuk mengambil pekerja asing. Itu zaman Tun Mahathir. Maka asas pertama ialah pekerja ini hanya bekerja 2 tahun saja. Ya, tapi sebenarnya ada perkara yang terlindung yang tidak diberitahu kepada kita dan mereka antaranya majikan. Kesukaan majikan ialah bayar paling kurang. Kalau kurang bayar, ya. Kalau tak boleh, tak bayar pun tak apa. Sekarang ni sebab COVID-19, saya rasa dengan awak saya ada beribu kes yang syarikat berjalan tetapi tak nak bayar gaji. Dia tak nak bayar gaji. Dia nak minta RM600 daripada pekerja. Tapi dia jalan 24 jam. Ada di sini salah satu perkara ni yang berlaku dalam negara kita ini yang mana kita mengambil pekerja asing dan kita diskriminasikan dia di segi perlindungan hak. Jadi katakan contoh, pekerja asing masuk bekerja di sini, yang majikan suka ialah pekerja asing. Satu, dia akan bekerja melebihi 8 jam tidak mengikut undang-undang. Dua, kemudiannya dia tidak perlu dibayar kerja lebih maka. Tiga, mereka akan, yang paling teruk sekali yang kerajaan terlibat ialah membenarkan pekerja asing tidak dibayar oleh majikan caruman KWSP. Jadi bila majikan tak bayar caruman KWSP, jadi saya kena bayar 13%, maka kalau si Alfrok tak payah bayar, Alfrok tak payah bayar, maka majikan akan ambil pekerja asing dan 13%. Jadi apabila pekerja asing ini lebih murah, 13%, majikan akan ambil ramai, maka pekerja-pekerja tempatan menjadi diskriminasi. Buat apa ambil pekerja tempatan kena bayar 13% lebih? Buat apa ambil kerja tempatan? Kena bayar overtime selepas 8 jam. Kena bayar macam-macam perlindungan. Di sini yang kita ambil macam mana yang berlaku di Pasar Borong Selayang. Dia sanggup bayar RM2,400 pada pekerja kita. Tiba-tiba COVID datang tu,
tiba-tibanya 2,400 dia sanggup bayar. Saya pergi explain pada dia orang, sebenarnya dia nak bayar 2,400 itu bagi ikut jam. Jadi kalau you kerja 4 jam, dia bayar 4 jam saja. 2,400 itu ceiling. Jadi apabila kita bercerita tentang sokso, you kena bayar, EPF, you kena bayar, dia cakap, mu kena bayarkah ini? Oh, kalau pekerja asing tak perlu bayar. Ini masalahnya. Bagi pihak majikan, mereka suka untung. Itu yang saya kata tadi, kalau orang Cina dia punya bunyi tu tong 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 tong, dia untung aja. Kalau orang India dia punya kadang-kadang untung, dia kata kadang-kadang untung. Orang Indonesia, India tak pernah cakap dia untung. Yang masalah orang Melayu selalu tak untung, dia tak untung. Memang Melayu niaga payah nak untung, mengaku dia untung. Ini perkara yang kita lihat, yang mana secara tak langsung pihak kerajaan sepatutnya bila kita mengatakan mau mengambil kerja asing, menyediakan prasarana yang betul. Ya, tidak ada berlaku diskriminasi. Contohnya agak unik. Nak ambil pekerja asing, kita kena apply kat Kementerian Dalam Negeri. Tapi perlindungan pekerja asing, perumahan pekerja asing, akta pekerja asing, di bawah akta Kementerian Sumber Manusia. Jadi macam mana orang yang nak pergi, dia boleh tipu dekat KDN, dia kata saya nak pakai 200 orang. Jadi dia ambil pekerja 200 orang. KDN tak tahu orang 200 orang ni duduk kat mana. Sebab dia tidak perlu melalui Kementerian Sumber Manusia. Ini yang mana kerajaan harus melihat bahawa pihak pertubuhan antarabangsa melihat apa juga Malaysia buat, dan apa yang salah satu yang telah dicop pada kerajaan kita ialah hak pekerja asing. Yang mana kita telah membawa pekerja asing kita ke Dubai, ke Syria, bekerja di sana. Ini salah, ini trafficking. Tapi yang geli hatinya tu, akta trafficking tu bukan bawa KDN, bawa Kementerian Sumber. Jadi kelangkabut benda ni. Jadi di sini saya melihat bahawa kerajaan sebenarnya harus membentuk satu badan tindakan, iaitu meliputi semua kementerian yang mempunyai sangkut paut dengan pekerja asing. Kementerian Kesihatan, Kementerian Sumber, Kementerian Dalam Negeri. Jadi mereka ini harus berbincang dalam melihat bahawa bagaimana kita menerima orang ni, tetamu. Ini seolah-olah sekarang ni, kalau kita hantar 6 juta pekerja asing, Malaysia collapse. Sebenarnya pekerja Malaysia mampu membuat apa juga kerja. Majikan sekarang main tune 3D, pekerja Malaysia memilih. Besok saya, hari Ahad, saya ada satu forum lagi. Dia kata rakyat Malaysia memilih pekerjaan. Rakyat Malaysia tak ada masa nak memilih pekerjaan. Dia orang semua nak bekerja. Tetapi masalahnya, contoh kalau kita dapat college community ni budak. Kita college giat marah. Kita bagikan mereka ni kelulusan. Tapi kita tak boleh masuk dalam konteks pembinaan selagi kita tidak dapat sijil CIDB untuk membenarkan kita masuk dalam kawasan tempat kerja. Lepas tu kita cerita pula pasal, oh, kita punya budak tak boleh angkat kelapa sawit lah, kita punya budak tak mau menoreh lah. Sebenarnya adakah syarikat dan kerajaan memilih untuk meningkatkan teknologi daripada memilih untuk mempunyai pekerja buruk? Ini dalam konteks ini tadi yang kata profesor tadi, dah kita dah nak sampai dah tahap sebagai negara maju jatuh sebab pisau toreh yang kita pakai tu, orang yang cipta tu dah 1,000 kali mati, 1,000 kali hidup, masih pisau toreh yang sama. Dia bangun-bangun, pisau toreh ni ada lagi. Kita buat pisau toreh di Giat. Di Giat Marah kita buat pisau toreh elektrik. Tak boleh jual, tembusi. Tak boleh jual kerana luang lingkup bisnes tertutup. Ialah kita mesti kenalkan benda ni kepada Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian akan arahkan estate untuk pakai pisau baru. Dia sendiri tak percaya pisau tu boleh buat kerja sebab dia kata orang daripada 800 ribu ada kat ladang tu, lebih baik pakai yang murah daripada masuk pisau murah. Ini masalahnya macam saya kata pasal kelapa sawit berat. Saya telah ubahkan dalam bentuk macam mana crane yang gantikan lampu mentol di tepi jalan. Kita inovasikan tu menjadikan crane one man handling. Naik atas pakai crane, potong kelapa sawit, bawa turun. Kos dia memanglah ada RM20,000, RM30,000. Kita buat basic je, RM30,000-RM40,000. Kementerian tak boleh beli. Dia tak boleh nak arahkan pihak estate mesti memodernkan teknologi untuk menarik anak tempatan masuk bekerja dalam estate. Sebab estate tak ada masa depan, dia kata. Ada ketua orang persatuan mengatakan, oh, estate kerja tak seksi.
Saya cakap, kalau you punya bini tak seksi, bukan kata you boleh kahwin lain. You mesti kasih jadi bini you seksi. Ini masalah attitude yang ada dalam kita punya majikan dan kita punya kerajaan tidak serius dalam menentukan pembangunan teknologi dengan inovasi diterima. Ada TVET, tapi saya tak tahu apa TVET buat. Apa TVET keluarkan? Apa kerajaan anugerah dan uphold TVET ini sendiri dalam bentuk memajukan teknologi pekerjaan? Itu pandangan saya. Kerana dia orang tak mau invest, dia lebih suka benda yang tak perlu membazir duit untuk keuntungan mereka. Tak boleh dalam konteks memajukan negara. Mungkin Tuan Musi, kalau saya boleh kalau izinkan saya tambah. Sebab saya dengan Dato' Alim ni memang orang dah lama lah dalam majlis perundingan gaji perundingan gaji negara. Sekarang dia punya kadar 1,200 untuk bandar-bandar besar. Lebih kurang 70 bandar-bandar ya Dato' Alim eh. Yeah. Dan yang luar tu kira 1,100 ya. Yeah? Tapi ini kalau kita tengok kadar baru kemiskinan ni memang kena tengok balik lah. Tapi yang pentingnya, yang penting saya fikir yang Datuk tak mention tadi, tapi dia mengetahui, ialah dalam matlamat, ada tiga matlamat gaji minimum. Pertamanya meningkatkan taraf hidup mereka yang kerja di bawah yang tidak mahir ni. Keduanya, meningkatkan teknologi oleh firma-firma, syarikat-syarikat di mana-mana sektor lah, termasuk peladangan seperti Dato' Alim katakan tadi, dan pertanian. Dan ketiganya sebenarnya ialah merendahkan bilangan pekerja asing tidak masuk parti ataupun yang sah lah, mengurangkan. Tetapi saya dengan Datuk dah terlibat semenjak gaji minimum pertama tahun 12 2012, dah 8 tahun. Jadi perkara matlamat ketiga ni tak kesampaian. Makin bertambah apa ni pekerja asing. Ini yang menjadi masalah besar yang kita dapati. Jadi untuk menambah lagi, saya ada nota daripada Bank Negara. Sebelum COVID tahun 2018, jumlah kiriman wang keluar oleh pekerja asing tidak masuk, masuklah semua parti dan juga yang sah ni, 29 bilion hantar keluar pada tahun 2018. Saya rasa, sebab saya tak ada data, 2019 mungkin meningkat sikit. Tapi tahun ni menurunlah sebab tak ada ruang untuk mereka menghantar sebab tak ada kerja dan sebagainya. Jadi ini satu isu yang saya, apa yang dijelaskan oleh Dato' Alim tadi, memang kena beri perhatian sewajarnya lah. Kalau kita nak mengimbas balik jenis-jenis pekerjaan, orang-orang muda kita patut disalurkan ya. Bukan mereka tak nak kerja, tapi masalahnya gaji minimum ni pun kadang-kadang memang susah untuk majikan nak bayar. Itu dah jadi akta tu, dah jadi apa ni, perintah kerajaan sebenarnya. Itu pun ada yang tak bayar. Betul Dato' Alim? Ya, betul. Ini satu masalah besar lah. Jadi dalam hal ini, seperti juga banyak apa yang berlaku negara kita ni, kita rancang macam-macam lah. Pelan ini, strategic plan dan sebagainya. Tapi bila pelaksanaan, itu menimbulkan masalah lah. Jadi mungkin kita boleh bincang lagi tentang pelaksanaan dan perancangan. itu okey, terima kasih Tuan Muzi. Ya, selepas ini Tansri mesti jawab selepas ini tentang dasar dan polisi kerajaan yang lebih paling sebut Menteri A, Menteri B, Menteri C yang lewat. Tansri, boleh ya?
apa soalan ni? Okay. I think ni Cik Zakaria punya mikrofon nanti tak berapa jelas lah. Tak boleh kan? Cik, yang lain Dato' Alin tadi okey. Saya pun ada gangguan juga tapi saya boleh dengar sikit-sikit. Ada gangguan juga saya. Oh. Okey. Tak apa, sekarang saya, kita nak jawab sekarang dah. Kita sedang kemudian sebelum kita tentang pekerja ilegal dan sebagainya, mungkin Tuan Haji Syukri boleh cerita sikit lah ni FMA ni, Franchise Malaysia Association dan sektor perniagaan yang, dan berapa banyak company yang menganggotai apa nama tu, Franchise Malaysia Association dan FMA. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Pengerusi yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Anwar, Dato' Halim dan juga Dato' Rizwan. Cukup bagi peluang untuk berkongsi sikit ilmu pada petang ini. Saya selaku Setiausaha Agung Persatuan Franchise Malaysia yang telah terlibat dalam industri franchise ini hampir 25 tahun dan saya merasakan franchise adalah satu sektor yang boleh membantu memangkin ekonomi negara dan juga memberi peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Di bawah Satuan Franchise Malaysia ni, kita Tier 1 Stop Center, kita ada lebih kurang dalam 500 ahli. Satuan ni, unit ni ditubuhkan oleh Jabatan Perdana Menteri 1994 dulu. Dan di bawah satuan ni, kita ada franchisor, kita ada franchisee, kita ada support institution dan sebagainya. Dan hari ini kalau kita lihat akan peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang berniaga dan sebagainya, memang tak dapat kita nafikan banyak contribution yang kita bagi pada sudut ekonomi negara. Cuma yang saya nak relate dekat sini adalah kefahaman. Kita kena keep educate public apa itu franchise. Sebab kita tak nafi dalam bangunan franchise ini, cuma certain people saja yang faham franchise. Setengah orang kata franchise ini mahal dan sebagainya. Tapi kalau kita deep go inside, kita akan dapat banyak peluang-peluang yang ada dalam industri franchise yang kita boleh bangunkan bangsa kita, agama kita, rakyat kita, negara kita dan sebagainya. Hari ini kita ada lebih kurang 800 franchise system yang berdaftar di kementerian. Hari ini kita ada lebih kurang 60 franchise system berada di 66 buah negara. Kita ada lebih kurang 5,000 outlet yang ada di luar negara. Ini pencapaian kita telah capai sejak 1994. 1994 dulu tak ada brand Malaysia kat luar. Hari ni kita ada 66 brand di 65 buah negara, 5,000 outlet. Dan saya melalui proses dalam perniagaan franchise ni daripada 1994 sampai hari ni, saya melihat perkembangan tu cukup baik. Kerana kejayaan yang ada dalam franchise ni adalah kerana berbalik pada SOP tadi. Hari ni negara dikejutkan dengan satu dunia masalah COVID-19. Kita ketatkan COVID ini dengan SOP. Bila ada SOP itu, isu tadi itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu pengawasan dan pengawalan. Hari itu Malaysia merupakan sebuah negara yang berjaya membendung COVID-19 ini. Antara dunia yang terbaik, negara terbaik dunia ini kerana kita dapat membendung isu COVID ini kerana kita ada SOP. Dan SOP ini tadi kita implementkan. Sama juga dalam kita nak membangunkan industri franchise ini, kejayaan industri franchise hari ini, apa brand pun kerana ada manual dia, kerana SOP-nya. Peninggalan Rasulullah SAW bila wafat tinggal pada kita umatnya Al-Quran dan Hadis sebagai referens. Jadi sama juga dalam sekurang-kurangnya dalam perniagaan franchise ni, kekuatannya adanya kerana ada SOP. Kerana SOP inilah hari ni dapat tengok McDonald's non-Muslim ada di Mekah Al-Mukarramah. McDonald's, Starbucks ada di Madinah. Brand kita macam Nelson, Negeri Jagung pun boleh ada outletnya di Mekah. Sedangkan owner of the brand tak boleh masuk ke tanah haram. Tapi business product system tu boleh masuk ke tanah haram. Kenapa? Kerana dia ada SOP. Ini yang kita nak kongsikan dengan masyarakat.
banyak peluang-peluang ada dalam dalam Malaysia Research. Kerajaan dah main macam-macam peranan, berbagai-bagai agensi nak bantu kita. Jadi kalau kesempatan juga dalam 2 bulan sebelum COVID itu, saya diberi peluang jumpa dengan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir, tanya kepada saya bagaimana Malaysia Research. Inilah gambarannya. Tapi bila sebut pasal pelibatan usahawan Melayu, saya tak nafikan kita masih lagi merangkak-rangkak. Kerana kita dididik ekspos dalam perniagaan ni agak lambat. Lepas college, lepas universiti, lepas kerja. Sedangkan bangsa yang kita tahu menguasai ekonomi, bangsa Cina ni, daripada sekolah rendah, anak-anak keluarga dia didedah dengan perniagaan. Dia tahu bagaimana nak jaga duit. Dia tahu macam mana nak jaga bisnes. Kita banyak ekspos perniagaan ni agak lambat. Tapi tidak apa. Sekurang-kurangnya bila dalam perniagaan ni ada SOP tadi tu yang saya kata, SOP ni dapat membantu usahawan kita untuk berjaya. Itu daripada segi peluang-peluang yang banyak. Ada macam-macam sektor. Jadi sama isunya, apa isunya hari ini dana franchise? Kalau kita tak membangunkan produk tepatan, tak melibatkan usahawan-usahawan, panggillah usahawan daripada mana, dididik oleh MARA ke mana pun, bagaimana kita nak bagi education kepada dia terhadap franchise. Isu yang paling kritikal hari ini, kalau kita tahu, every second duit kita Malaysia keluar kepada foreign country. Kita pergi pada 7-Eleven, kita beli sebotol mineral water dengan harga RM1. 5 sen, 6 sen kena bayar kepada owner of the brand. Ada satu ketika dulu, outlet yang paling top sale adalah McDonald's dekat LCCT Airport. Dia punya sale satu hari RM100,000. Bila RM100,000 tu, royalty dia 5%, maknanya RM5,000 kita hantar duit kita keluar pada Amerika. Satu brand, satu hari, satu outlet. Ini yang usaha yang dibuat oleh Persatuan Pecah ini, salah satu usaha dibuat oleh Persatuan, kita nak mendidik masyarakat. Apa itu franchise? Bagaimana kepada? Franchise bukannya bisnes yang kita kata macam cepat kaya. Dia kena faham apa sistemnya. Dan hari ini publik melihat franchise ini makanan, bukan makanan. Saya pernah duduk dengan Datuk Fazilah Kamsah, tanya saya, Cukri, what is the best business yang ada selain pada makanan? Saya cakap, Datuk, kalau Datuk nak masuk satu negara yang Datuk ada ilmu, Datuk ada brand, Datuk ada kepakaran, negara orang mati. Disebut pengurusan jenazah. Itu yang kata mega trend. Apa berniaga yang akan berlaku 5 tahun, 10 tahun akan datang. Kita bawa kereta, kita sampai dekat tu jalan duta, kita tengok Solaris, tambah 2 duta semua tu. Cokagah naik kondominium. Tapi dia tidak ada masyarakat, minta maaf. Dia tidak ada komuniti. Ada another angle prospect yang kita boleh masuk berniaga adalah pengurusan jenazah. Itu salah satu sektor kita nampak kat sana. Sedangkan dalam perniagaan hari ini, bagai-bagai sektor yang kita ada, macam-macam peluang yang kita ada. Hari ini orang tanya kita letak COVID sebelah. Orang nampak franchise ini F&B. Apa perniagaan yang paling bagus dalam negara semasa itu COVID? Adalah pembelajaran, education. Education, Tan Sri pun setuju, satu sistem pembelajaran yang tak boleh mati. Negara tak boleh mati adalah sistem pendidikan. Sebab tu hari ini kita ingat pembelajaran pra-school. Betapa besarnya smart reader, betapa besarnya QDIS, betapa besarnya beberapa brand lagi. Mereka dah nampak peluang-peluang ni. Kan parent are fighting, anak dah dapat 5A, 6A, 10A dan sebagainya. Daripada asas umur 4 tahun, 5 tahun dah dedah dengan pendidikan. Jadi saya nak showkan di sini, di dalam franchise banyak peluang yang kita boleh sediakan oleh para masyarakat hari ini dengan bantuan-bantuan kerajaan. Kerajaan tak mampu nak menyediakan kerja, budak-budak graduate hari ini tak mampu kerajaan nak sedia. Tapi salah satu salurannya, datanglah pada Persatuan Franchise Malaysia, kita akan bagi latihan. Kita akan educate, kita bagi training kepada mereka. Apa peluang yang ada? Sedangkan kepakaran tu kena dibentuk daripada usahawan tu sendiri. Dia tak boleh paksa seorang student, okay, kamu ambil brand ni, kamu buat ni. Kita nak kena kaji latar belakang dia, kena kaji brand dia. Sedangkan kerana ni kita ada education, kita ada F&B, kita ada beauty and health, kita ada services, perkhidmatan. Hari ni dobi macam cendawan tumbuh. Everywhere ada dobi. Tapi market is still there. It's a demand, it's a lifestyle. Kadang sekarang ni it's a lifestyle. Orang ni, sama kita kata dulu konsep vinegar kedai kafe. Siapa nak mampu nak minum kopi Starbucks ataupun local brand segelas RM20. Kalau masuk kat kampung saya di Alostar RM20 kena baling gelas. Kau nak cepat kaya ke? Kau nak tahu. It's a lifestyle. Sekarang kopi-kopi pun dah masuk second tier town. Ini yang kita nak seiring dengan masyarakat kita, bahawa dalam keadaan sini banyak peluang-peluangnya. Tapi insyaAllah nanti kita cekkan acara ubat, kita akan cuba hurai lagi. Dalam perniagaan franchise hari ini, saya melihat banyak peluang-peluang yang kita boleh menjurus kepada peluang-peluang keusahawanan dan juga peluang bekerja. Jadi franchisee, kerja sebagai seorang franchisee, setelah dia berjaya jadi franchisee ataupun dia bekerja dengan satu sistem, dia boleh apply dengan agensi untuk become as a franchisee. Dia jadi pekerja dulu, masuk kerja mana-mana perkhidmatan ataupun dalam F&B sebagai seorang pekerja,
tanamkan kepakaran, ada minat, pinjam duit, boleh berniaga sendiri. Itu franchisee. Bila dia berjaya besok, tak mustahil dia boleh jadi franchisor. Bila dia jadi franchisor besok, dia boleh expand business toward ASEAN country sampai everywhere. Hari ini brand kita ada everywhere. Saya mention tadi 65 negara ada. Hari ini kita ada brand kat Tokyo, kita ada brand kat Middle East, kita ada brand kat Korea, everywhere ada. Jadi saya nak beri gambaran, insyaAllah kita akan detail lebih nanti bagaimana franchise hari ini memiliki peranan yang banyak membantu usahawan dan juga kajian, insyaAllah. Itu dulu Tuan Musi. Terima kasih Tuan Haji Syabri. Menyentuh tentang pendidikan yang selepas ini saya minta Dato' Alim dan Tuan cerita panjang lebar. Dato' Alim dah sebut di Tibet. Tibet tadi nak tuju ke mana itu, dan Haji Syukri dah sebut sudah bagaimana nak melahirkan usahawan franchise ini, apakah kita akan bermula selepas dia graduate atau bagaimana. Jadi perkara-perkara ini menjadi satu persediaan untuk mereka memperoleh pekerjaan dan mereka. Dan Haji Syukri cakap walaupun kita ada menghadapi COVID-19, ekonomi yang berubah, kejatuhan semoga, tetapi peluang ada di situ, peluang pekerjaan ada di sektor franchise itu. Jadi ini benda yang akan kita pencapaian panjang lebar. Saya percaya Tan Sri dan Dato' Halim ada semua dalam pemikiran orang bagaimana kita nak rangkumkan, nak menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kita nak kita pula kepada Dato' Raduan, ini pun majikan juga. Jadi tadi Dato' Alim sebut majikan ni masalahnya nak bayar gaji orang tak. Sebab dia nak untung banyak. Peraturan sudah ready ya. Akta pun dah ada. Tapi akta tidak dipatuhi dan sebagainya. Okey, kalau tadi dah bukanlah masuk dalam kumpulan majikan yang seperti itu. Tapi walau bagaimanapun COVID-19 ini dia berserang bukan saja pekerja majikan pun terkena. Ada majikan yang dah terduduk. Jadi ini masalah yang sedang ada. Tapi saya persilakan Datuk Raduan untuk bercakap khusus tentang sebab Adia Holding ini salah satu cabangnya ialah risk security untuk penyematan dari kawasan keselamatan. Jadi satu orang kata kalau kita pergi kepada pejabat-pejabat kita tu kita nampak muka bukan muka Malaysia luar. Jadi ini macam mana orang boleh bertugas di sini dan okay, dan sekadar cuma uraikan sikit kepada kita apa masalah yang dihadapi sebelum dan selepas COVID dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi sahabat saya Tuan Haji Zakaria, Tok Guru saya Prof Anwar, Tok Alim sahabat saya Suti dan juga sedang penonton yang tengok semua. Saya rasa kerdil dalam perbincangan pada petang ini walaupun gah nama RG Holding tetapi baru 10 tahun setelah meletak jawatan sebagai pegawai kerajaan dan cuba untuk berniaga. Tok Lim, sebab tu saya kata giat marah, saya dulu di Mara Tok Lim. Okay. Di camp office dan semangat yang dibaja di Mara itu menyebabkan saya berani untuk terjun ke lapangan perniagaan dan memang bukan mudah lah Tok Lim. Orang kata tergelam timbul dan sekarang musim yang amat mencabar. Walaubagaimanapun saya meletakkan satu how the mindset, pemikiran kita melihat kepada sesuatu situasi. Kalau kita duduk, orang Kelantan kata dalam genok beras pun, dalam tempat yang cukup pun, tapi kalau pemikiran kita negatif, maka tak ke mana juga kita. Tapi kalau pemikiran kita boleh pergi kepada yang jauh, terutamanya lagi mencabar, lagi menguatkan imun sistem kita itu, maka lempar ke laut akan jadi pulau, lempar ke darat jadi gunung. So itulah saya setuju dengan sahabat saya Tuan Syukri. Jadi mengatakan COVID-19 ini sebenarnya memberi suatu pemikiran baru.
dan banyak yang kita pelajari sebenarnya daripada situasi ini. Saya melihat apabila ramai parti yang telah di-confine dan diletakkan di TI dan setakat ini dah puluh-puluh ribu dah hantar balik, maka secara positifnya memanggil orang kata wake up call kepada rakyat tempatan untuk mengambil peluang. Cuma kadang-kadang mungkin saya nampak bulan ini, bulan 7, berlaku pada bulan 3, 4, 5, 6, 7, sebahagian kita tak rasa lagi dia punya cabaran COVID itu secara direct. Masih lagi comfort zone, masih lagi leka. Dan kita bimbang kelekaan ini juga, seorang yang kata KP Kesihatan semalam, kelekaan kerana semalam zero penularan tempatan, kita takut jadi leka, datang gelombang kedua lebih dahsyat. Jadi dalam konteks rakyat tempatan nak berubuh ini, nampaknya macam masih leka. Sebab ialah dengan bantuan penjana yang ada, dengan moratorium yang ada, mereka merasakan oh tak ada apa-apa. Sebab itulah saya berpandangan, kalau katakan kita ambil dalam industri kawalan keselamatan yang satu masa dulu memang dipandang rendah, dianggap rendah kerana pendapatannya agak tak cukup, kerjanya lebih masa sampai 18 jam, 24 jam. Dan kalau kita tengok pengawal-pengawal pun yang umurnya melebihi 60 tahun, seolah-olah satu industri yang tidak menarik. Dan saya telah membuat perbandingan dengan industri ataupun zaman dulu apabila tok-tok bidan di kampung yang dilihat sebagai satu second class dari segi rawatan. Tetapi apabila kerajaan melalui Kementerian Kesihatan mengiktiraf jururawat desa, mengangkat mereka kepada orang kata dalam skim yang lebih baik, maka hari ini berubut-ubut masyarakat nak jadi jururawat, malah tawaran kepada jururawat sampai bukan saya dalam negara, keluar negara. Kita pergi ke Timur Tengah, orang Malaysia merupakan kumpulan yang ketiga terbesar di samping Filipina dan Indonesia menjadi jururawat di Timur Tengah. Begitu juga industri pemandu. Saya bersama dengan KTB satu masa dulu untuk rekrut pemandu-pemandu. Payah nak cari pemandu ni, Tok Lim, Prof. Tetapi apabila telah diangkat dengan sistem yang betul, maka mereka rasa proud. Mereka rasa bangga sebagai chauffeur ataupun pemandu. Jadi pada saya poinnya adalah, apapun pekerjaan, kita mesti bangga dengan apa yang kita buat dan kita mesti lakukan sesuatu mengikut tahap yang kita ada. Okey. Alhamdulillah apabila kerajaan, saya setujulah walaupun saya majikan sekarang garu kepala juga kadang-kadang, apabila skim gaji minima diperkenalkan, maka tak adalah penipuan kepada pekerja-pekerja pengawal keselamatan yang dilakukan oleh majikan yang tidak bertanggungjawab. Sorry to say, saya kena katakan majikan tidak bertanggungjawab. Sebab kami di Persatuan Industri Kawalan Keselamatan Malaysia cukup bekerjasama erat dengan KDN untuk memastikan supaya industri kawalan keselamatan ini dinaik taraf dan diletak setimpal dengan di negara luar. Kalau kita ambil Singapura sebagai contoh, kawalan keselamatan merupakan frontliner juga kita dan merupakan benteng pertahanan keselamatan negara. Sebab itulah sehingga kini hanya satu negara sumber sahaja yang dibenarkan sebagai pengawal keselamatan, iaitu Nepal. Yang terpaksa melalui berbagai proses dan sebagainya, tapisan keselamatan dan sebagainya, dan warga tempatan yang dimelalui proses yang ketat juga, terutamanya dari segi identiti IC dan sebagainya, sebab kita tak mahu ada berbagai penipuan. Sebab itulah indikator pertama, kalau kita tengok sama ada di taman ke, di perumahan ke, di mana-mana tempat, kalau ada pengawal keselamatan selain daripada warga tempatan dan Nepal, mereka adalah illegal. Senang saja. Kalau ada Indonesia ke, ada Bangla ke, ada India ke, ada China daripada negara China, ianya adalah illegal. Sebab itulah bila kita perhatikan, bila illegal ni mereka tak berani pakai lencana company.
sebab kerajaan telah menetapkan bahawa hanya 800 rekap berdaftar sahaja. Dan nak dapat lesen kawalan keselamatan ini bukan suatu benda yang mudah. Mesti ada share-nya di kalangan bekas pegawai kerajaan yang beruniform dalam industri, tentera, polis, keselamatan dan sebagainya, dan juga mereka yang bertanggungjawab terhadap keselamatan ini. Sebab ini isu bukan saja dilihat kepada isu bisnes tetapi merupakan isu keselamatan negara. Sebab itulah saya katakan bahawa apabila berlaku COVID-19, maka beribu-ribu parti telah pun dihantar balik ataupun dikuarantin ataupun telah di-re-identify. Maka inilah peluang yang sepatutnya diambil oleh warga tempatan untuk mengisi kekosongan-kekosongan ini. Betullah, kalau kita tengok di akhbar-akhbar, boleh dikatakan hari-hari iklan untuk mencari pengawal keselamatan telah dibuat. Sebab saya boleh katakan bahawa dalam industri memang kami tak cukup orang. Kami tak cukup orang. Dan pendapatannya akan term gaji minimum, bekerja 8 jam dan mereka dilindungi oleh insurans, mereka dilindungi oleh KWSP, SOXO dan sebagainya. Dan kalau ada bekerja tambahan, dibayar overtime. Dan dalam package yang diberikan kepada pengawal tempatan ataupun pengawal selamat tempatan, boleh mencecah sehingga 2,000 lebih sebulan. Dan mereka bekerja 12 jam dengan tempat bekerja. Kalau kita ambil di kawasan katanya shopping complex, di kawasan kondominium, agak selesa. Tiada masalah di situ. Malah sesetengah majikan malah menjadi orang kata kewajipan kepada majikan untuk menyediakan transport dan penginapan. Jadi kalau text home kepada pengawal keselamatan 2,300, 2,400 sebulan dengan penginapan disediakan, dengan transport disediakan, sudah cukup. Tetapi yang isunya adalah tidak dinafikan juga sesetengah daripada majikan mengambil kesempatan apabila tidak cukup tenaga kerja, maka mereka membenarkan dah walaupun okay, sebab tak stabil tadi. Jadi itu yang saya tengokkan. Sebab itulah apabila tenaga kerja daripada Nepal tak cukup dan demand kepada rakyat tempatan terlalu tinggi. Cuma kalau kita masih lagi memindsetkan bahawa kawalan tempatan ini merupakan second class ataupun third class, itu dah problem. Saya berminat untuk lebih menyemarakkan lagi institusi ataupun industri kawalan tempatan ini dengan menaikkan taraf mereka dengan aspek yang lebih. Sebab itulah KDM bersama dengan Persatuan Industri Kawalan Tempatan mengadakan banyak latihan-latihan. Dan mereka yang berkecimpung dalam industri ini melalui proses certify yang dibuat bersama dengan PDRN dan sebagainya. Dan perkara ini terus berjalan. Saya rasa mungkin first itu saya pergi situ dulu dan saya nak simpulkan bahawa the mindset untuk melihat kepada institusi adalah bergantung kepada kita. Duduk dalam tempat negara yang mewah pun kalau kita tidak berfikiran positif, maka tak ke mana untuk dia. Sebab itulah saya melihat bahawa benda ini harus berpaksikan kepada bagaimana mindset kita melihat kepada sesuatu profession yang ada di depan kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk Redun. Mohon maaf kepada rakan-rakan juga kita punya followers. Perjalanan kita pada petang ini melalui audio yang sangat terganggu. Saya semua dengan tak berjelas kan, nanti kita terpaksa teruskan. Ini rasanya perjalanan dalam musim hujan, kita tak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, perbincangan akan tersangkut di tengah jalan. Jadi kita berjalan walaupun dalam keadaan yang kurang selesa. Okey, apa yang disentuh tadi sangat menarik. Pernah saya bincang dengan kawan-kawan bagaimana untuk mengangkat industri kawalan keselamatan. Kita kata kita mesti pilih
pengawal keselamatan yang ada penampilan yang handsome. Macam Dato' Alim. Jadi secara dia langsung, kalau itulah apa ni, penampilan yang boleh kita tampilkan. Dia ingat dia akan naik. Orang akan terima, oh kalau sebut pengawal keselamatan ni, ada satu kumpulan yang mancung dan hebat ni. Itu berawan dia. Tapi saya rasa di sebalik itu, mungkin kita boleh fikir secara serius. Kemudian, satu lagi dari seorang itu tentang kumpulan target maknanya untuk melahirkan pekerjaan-pekerjaan itu mesti disusun dengan kualiti, dengan rapi. Apa ini yang kita nak lahirkan ini? Maknanya semua pihak mesti berjalan menuju kepada perkara itu. Okey, tadi saya dah sebut dan saya minta Tansri dan Dato' Alim bersedia untuk bercakap tentang polisi pemerintah dalam menyelaras apa namanya interior ministry tadi, bagaimana untuk kita pergi ke satu tahap yang lebih hebat dan rancang tersusun. Dan kalau kita buat timbat itu tak terhenti di tengah jalan, tidak terhenti apabila student itu graduate. Pelajaran itu selesai, maka selesailah masuk tibet. Sedangkan hasrat awalnya, macam tadi sebut dari perancangan itu, planning, strategi planning itu memang cantik, tetapi dia tersangkut di peringkat pelaksanaan. Jadi kalau itu masalahnya, bagaimana kita mesti memastikan pelaksanaan itu sempurna. Sebab strategi planning itu memanglah cantik. Jadi tadi, yang pernah, yang telah lama berkecimpung dalam arena ini, cuba jelaskan. Okay, terima kasih. Sepanjang pengalaman saya bekerja lah, kita juga perhatikan bahawa bukan saja kerajaan pusat, kerajaan negeri, semua ada perancangan lah. Perancangan 5 tahun untuk negara kita. Dan kita pun telah beralih kepada rancangan, akan beralih kepada rancangan Malaysia ke-12. Jadi itu menunjukkan betapa banyaknya ataupun berapa bilangan rancangan ya. Tetapi dari segi apa yang saya lihat, saya boleh cakap banyak dalam pendidikan tinggi ya. Seperti juga rancangan Malaysia ke-5, 5 tahun tu. Macam dibayangkan tadi oleh Dato' Alim, pelaksanaan tu mungkin tidak dibuat dengan lebih teliti. Ya, yeah? Lebih teliti. Rasa saya macam tiap-tiap menteri misalnya dalam pendidikan tinggi, ya, yeah? Memang dia ada dia punya plan strategik. Tapi kalau kita kupas semua tu, dia lebih kurang sama aja. Fokusnya berubah sikit-sikit, tapi dari segi isinya lebih kurang sama. Jadi saya perhatikan kita minat melancar strategic plan. Kadang-kadang PM, Perdana Menteri pun terlibat. Lepas lancar, kita tengok kuranglah. Kurang perhatian daripada pelaksanaan. Jadi ini rasa saya merupakan masalah besarlah bagi negara kita. Sebab dulu kita ketawa tahun 60-an Korea bawah kita. Dari segi kemajuan ekonomi dia. Tetapi oleh kerana saya fikir apa yang dirancang, dibuat dengan betul, sana kena betul. Dia dah jauh ke atas. So itu saya rasa ini penting lah, kita perhatikan. Lagi satu, mungkin dalam masa pelaksanaan, sebab tak buat dengan betul, ada kebocoran. Jadi saya tidak panjang lebar di sinilah. Apa maksud kebocoran tu ya?
Itu banyak kadang-kadang. Dia bocor lah tu. Dia bocor lah. Kalau peruntukkan misalnya, misal contoh ya, 5 juta mungkin dia boleh naik 7 juta. Jadi penelitian banyak projek-projek kita kadang-kadang terbengkalai sebab itu. Sebab kita tak perhatikan dengan betul. Dan kalau ada masalah, macam baru ni, apa ni, laporan audit negara. Banyak masalah yang berlaku di peringkat pelaksanaan. Jadi ini yang rasa saya amat penting sekali. Satu lagi dari segi, kita semua tahu bahawa pendidikan latihan teknikal TVET ini amat penting ya. Tapi dulu kalau kita lihat, kita nak banyakkan pelajar-pelajar dalam bidang sains mengambil matematik supaya mereka disalurkan kepada bahagian-bahagian tertentu yang membawa kepada teknologi, inovasi. Tetapi bertahun-tahun kita selalu cakap, menteri pun selalu cakap, menteri baru kata TVET kita mesti beri fokus. Tapi saya tengok tak kurang lah. Sebab tiap-tiap kali menteri baru datang, dia kata TVET kita beri fokus. Tapi dah berapa tahun kan? Itu jadi. Dan sekarang hanya lebih kurang 25% daripada pelajar sekolah mengambil sains dan matematik. Jadi sukar kita nak bergerak ke atas tu. Sukar. Sebab bidang-bidang tertentu memerlukan sains dan matematik juga. Jadi itu yang saya dapat gambarkanlah. Begitu juga dalam bidang tadi Datuk Ridwan ada menyatakan tentang pembelajaran sepanjang hayat. Dan ini yang Datuk Alim dah masuk dalam Giat Mara ni. Pembelajaran sepanjang hayat ni memang penting. Dulu saya ingat lagi masa saya di Open University Malaysia, kita lancar plan strategik pembelajaran sepanjang hayat pada tahun 2011. Lepas lancar, tak nak cakap lah siapa menteri kan. Lepas lancar saya tengok senyap je. Jadi dia tak ikut dengan secara teliti. Ya. Jadi itu yang merupakan masalah rasa saya, jurang di antara apa yang kita idamkan dengan jurang yang berlaku di on the ground lah orang kata. Jadi ini yang kita harus beri perhatian. Kita tak perlu mempunyai orang kata angan-angan yang tinggi. Tak kesampaian. Kita media mana yang kita boleh buat? Ya. Itu yang rasa saya penting sekali. Saya berhenti dulu sini. Sekarang kalau nak cerita keburukan ni memang banyak. Tapi kita lebih positif lah. Kita lebih positif. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang Datuk Ridwan cakap tentang pekerja-pekerja bahagian security. Saya setujulah apa yang Tan Sri berkata tu, bahawasanya dalam planning bila mula-mula nak kahwin tu memang seronok Tan Sri. Tapi bila dah lama kahwin tu tak tahulah nama pun kadang-kadang terlupa. Kan? Jadi perkara biasa yang harus kita lihat, contohnya kalau kita ambil negara India. Dia boleh ada planning tiap-tiap sepenggal tapi masalah air tak selesai. Sebab air adalah paling penting di India misalnya. Jadi di sini saya lihat negara kita sebenarnya, kalau kita lihat daripada orang bertanya tentang kemasukan pekerja asing ya, dalam konteks kalau kata soalan kita ni kenapa berlaku dan bagaimana ia menghalang dia. Sebenarnya kita tak perlu menghalang. Yang pentingnya dalam konteks kita ni, kita tidak pernah melihat bahawa sesuatu pekerjaan yang ada itu diprofesionkan. Di situ yang jadi masalah kita. Contohnya kita bila ambil pekerja asing,
nak ada security yang saya teringat Bai Jaga lah. Sampai ada lagu Bai Jaga. Ha, dia jaga dekat depan tu, dia tidur dekat depan tu. Kemudiannya kita naik security, kubur oleh pegawai-pegawai polis yang bersara ni. Security yang orang kata orang nak pencen semua. Ha, kawan-kawan dia pencen polis semua masuk jadi security. Tak ada masa kerja, tak ada overtime. Kemudiannya kita kesatuan kerja kita fight untuk tentukan ada garis gaji minima. Naikkan gaji security daripada 180, 200 kepada RM700. Lepas tu ikut gaji minima kebangsaan. Jadi di situ kemudian kita lihat yang paling besar bibi. Kita panggil bibi lah. Saya cakap orang rumah saya, kenapa nak ambil bibi? Kalau kau kahwinkan aku dengan bibi tu kan tak payah bayar gaji lagi. Kan senang dia bibi tu duduk tu nolong kat rumah. Jadi saya, bila kita lihat, saya nyatakan pada orang rumah saya sendiri, you kena bagi dia satu hari cuti. Gaji kena bayar ikut bank. Tapi waktu saya belajar di Oxford, dari saya lihat ada satu college di belakang kampus saya tu. Saya tengok dia orang berkursus, rupanya dia orang kursus nanny. Jadi Felda pernah buat skim ini, iaitu kita panggil penyelia rumah. Dia orang ni dikonsortiumkan, kemudian dihantar ke rumah yang memerlukan apabila tuan rumah keluar. Dan dia menyeliakan rumah itu di segi pembayaran bila homework anak-anak tidak memasak. Dia menyeliakan rumah itu dan jawatan tu boleh naik sehingga kalau kita kata house manager. Apa yang berlaku juga kalau kita lihat bahawa yang tadi cerita bidan kampung, saya baru bercerita dengan persatuan ibu-ibu tunggal tadilah. You know, kerana bidan kampung dia buat tuam benda baru, tak payah nak cek batu sungai. And then kemudiannya bagaimana kita professionkan, dipanggil, di-rebrandkan. Jangan panggil bidan bang, bidan dia bawa. Bawa basikal dengan pipa, sia-sialah ada bela apa-apa pula. You know. Kita professionkan dan kita rebranding dia, iaitu dan reskilling, kita jadikan dia sebagai jururawat kawasan. Jangan panggil kampung, nanti orang tak nak duduk kampung. Dia jururawat kawasan misalnya. Bila kita rebranding, kita reskilling, jadi benda ni akan jadi. Di sini yang kurang daripada idea, kerana saya pun tak suka nak salahkan kerajaan, sebab saya dah bagi tahu orang Giat Marah, kau kalau ada project paper nak pergi jumpa menteri, sebelum subuh pergi jumpa. Sebab selepas subuh, siap-siap dia dah tak jadi menteri. Sebab kerajaan bertukar cepat. Jadi di sini yang mana saya lihat bahawa apabila kita dapat professionkan benda ni, bermaknanya apabila kita kata ada security, apa tu pengawal keselamatan, dia ada pengawal keselamatan di segi bahagian biasa, pengangkutan, bersenjata, jadi benda-benda ini kita boleh lihat di negara-negara maju yang mana kita lihat benda ini teratur, ya, kerana di situ membuatkan menarik orang untuk menjadi bekerja dalam profession itu. Kalau kau kata dia bekerja, nama dia apa, kau kerja apa, jaga, tak dapat jadi menantu bang. Jadi di sini yang mana kita lihat bahawa profession itu melihatkan career seseorang itu ada masa depan. Ini yang kita duk push benda ni agar kerajaan membuat on job certification, sebab kita bermula industri pada tahun 70-an. Waktu tu tak ada Giat Marah, IKM pun ada 1, 2, 3 je. Jadi universiti ada 5 je. Jadi mostly orang yang lahir generasi tua ni, dia orang masih ada yang bekerja. Dia orang bekerja, tempat kerja itulah dia punya institut. Tetapi apabila berlakunya macam COVID, orang kita dibuang kerja, diberhentikan kerja, bila nak masuk kerja balik di bawah penjana ni, di bawah pekeso ni, dia orang akan dapat kerja dengan gaji RM1,200. Sebab jawatan yang dipegang supervisor tu is non-certificate. Jadi kalau kita lihat perkara ini, kerajaan harus melihat menggunakan Giat Marah collaboration, kerana Giat Marah ada industrial collaboration certification, iaitu menentukan mereka ini setiap kali naik pangkat dihantar kepada satu institusi untuk dipersijilkan. Tapi saya lenguh, saya dah penat bercakap, kerana kadang-kadang kita punya perbualan dengan mereka sebagai MTUC, ia menganggap bahawa perkara itu tidak penting. Jadi yang bila COVID datang ni, tiba-tiba keluar reskilling, kita kena pergi hantar vocational training,
Orang tua nak pergi hantar vocational training apa bang? Ya tak? Tan Sri sendiri tahulah. Kalau Tan Sri, kita nak hantar Tan Sri pergi retraining. Nak retraining apa? Dia dah mengajar, dah habis dah. Ayuh sini. Tadi apabila kita lihat dalam perkara ini, kita pertama sekali, sebelum kita memikirkan bagaimana nak menghalang, kita ada 500 ribu tenaga kerja yang keluar setiap tahun dalam daripada pusat-pusat pembelajaran, daripada tingkatan 5 sampai ke universiti. Itu yang saya kata tu, orang bila anak dia dapat 5A, dia pun happy, dia cerita dekat kedai kopi. Lepas tu dia minta kita cop, tolong cop, saya cop orang nak masuk sekolah asrama penuh. Lepas tu anak dia keluar asrama penuh, dapat 8A, tok dapat 8A, cop lagi. Nak masuk universiti, keluar universiti, cop lagi, nak cari kerja pula. Di sini yang mana saya kata tadi, bahawa kerajaan kena letakkan lapangan tenaga kerja negara. Itu semua pelajar lepas 500 ribu, lepas belajar, dimasukkan dalam lapangan tenaga kerja ni. Dia berlaku di Jepun, dia berlaku di Korea, dia berlaku di Amerika. You pool the workers. Jadi di situ sama satu tahun, mereka belajar bekerja dengan gaji minima di semua sektor. Tak kira kat kampung dia ke, menoi getah ke, ladang. As long as dia bekerja dengan gaji minima, dan selepas setahun, kerajaan mengeluarkan sijil pekerja terlatih. Jadi bermaknanya dia ada satu sijil komplement untuk support dia punya akademik punya kelulusan. Ini yang mana kita melihat bahawa kalau setiap tahun 500 ribu tenaga kerja baru ni masuk dan bertukar, kita tak ada masalah. Tetapi apa yang masalahnya tentang pekerja asing ni, satu saya kata tadi, ialah adakah kita mesti mewajibkan R&D dalam semua industri? Sebab kita tidak ada R&D di sektor pertanian, di sektor peladangan, di sektor pembangunan, apa tu, bangunan, pembinaan. Kita tidak ada R&D kerana kita melalui menggunakan sistem payung. Jadi kalau kita lihat di pembinaan, yang atas tu international, Tuan Puzi, yang atas tu semua international, syarikat besar-besar lah, Setia lah, apa benda. Tapi yang bawah, yang buat konkrit, yang buat ini, semuanya adalah syarikat di bawah payung. Dan mereka inilah yang melakukan pengambilan pekerja. Jadi di sini yang mana kerajaan harus mengekangkan. Negara kita dengan Indonesia hanya 25 km. Berenang pun boleh. Kalau negara kita dengan Thailand hanya 500 meter non-mainland. Maknanya berlari pun boleh. Jadi di situ kita harus melihat bahawa kerajaan tidak boleh mendiskriminasikan pekerja apabila dia masuk negara kita. Maknanya mereka ini mesti masuk bertauliah, mendapat permit kerja, kemudian mesti didaftarkan satu di bawah sistem pertubuhan keselamatan sosial. Di situ dia akan ada lagi satu registration. Jadi maknanya dia tak boleh lari pergi ke Cik Ridwan, Datuk Ridwan punya pekerja tak boleh lari pergi Datuk Syukri. Sebab registration tu Datuk Ridwan punya. Dia lari je dia kira illegal. Jadi kemudian dia dimasukkan dalam bawah kuala WSP. Jadi duit yang kita cerita tadi, Tan Sri kata tadi, 29 bilion tu, semua transfer berlaku cara gelap melalui money changer. Maksudnya mereka-mereka ni, dia sebenarnya kita kena rumahkan pekerja asing. Bukan salah ada pekerja asing, kita perlu. Tetapi kita kena buat dengan sistematik, iaitu rumahkan mereka. Dan mereka tak boleh keluar macam di Arab Saudi, di negara Arab, di negara Jepun. Mereka tak boleh keluar. Dia hanya boleh berehat hari minggu. Kalau dia nak keluar, dia kena pakai pasport. Keluar daripada kawasan perumahan. Di sini yang mana saya lihat dalam Kiat Mara, saya setuju dengan Datuk Syukri. Ya, kerana saya pun bukan orang politik nak duduk Kiat Mara ni. Saya pun macam duduk Kiat Mara ni, dia beri satu task. How can you turn about Kiat Mara? Saya kata yang pertama sekali, sebut tu kena betul. Bukan Kiat Mara, Kiat Mara. Kalau Giat Mara, barah selalu. Saya cakap kan dia. Giat Mara. Jadi di situ saya telah mengadakan lawatan. Iaitu kita ada automobil, jahitan, aircon, culinary. How do you want to turn objektif Giat Mara ni? Giat Mara ada dua objektif aja. Pekerja terlatih, usahawan. Jadi saya kata kalau you nak bagi dia pinjam, pelatih ni baru keluar. Apa yang dia tahu untuk kita bagi dia pinjam? So sepatutnya Giat Mara yang ada 231 pusat, 12 kluster, dua objektif. Cukup senang saja. Satu pekerja terlatih, satu
usahawan. Jadi kalau kita ambil franchise system yang Datuk Syukri cakap tadi, it's very simple. 70-30 atau 40-60, kita jadi induk, kita buatkan dia tempat, kita pantau dia, kita buatkan dia tempat, supply dia barang perlu, dia hanya perlu ada tapak aja. Macam nak buat PTPTN, PPPT. Maknanya kalau kita nak buat rumah PPR tu, kita kena ada tapak aja. Kita kata dengan dia, kalau ada tapak aja, kita bawa. Saya malah beritahu pada dia orang, masalah dalam negara, bayangkan Giat Mara ada 231 pusat. Ada setiap pusat ada kurang-kurang pun 30 anak dara belajar menjahit. Jadi kalau kita lihat semua baju-baju korporat, semua baju-baju polis, semua baju-baju anggota-anggota keselamatan diberikan kepada Giat Mara dan induk dia berjalan menentukan semua Giat Mara punya pelepasan ini menjadi usahawan. Difranchisekan oleh Giat Mara. Saya rasa dia tutup Swiss, orang Melayu, orang Malaysia telanjang lah, tak ada baju nak pakai. Ini kekuatan dia. Tapi masalah kita, kita suka cari jalan pendek. Dahlah kita ni pendek, 500 km je. Tapi kita suka jalan cari jalan pendek yang secara tidak langsungnya masyarakat kita sendiri yang rugi. Masyarakat kita sendiri tak ada jadi usahawan. Masyarakat kita tak balik franchise. Orang Pakistan datang jauh-jauh boleh buat betul peti ais, boleh buat TV, lesen pun tak ada. Bila kita nak buat budak Giat Mara franchise, oh dia kata kena ada lesen tu, lesen. I cakap dengan dia, no, bawa rumah dia je kita buat. Kita letakkan gravel kerjasama Giat Mara. Kita tentukan Proton Saga nak buat kecat ataupun kita dapatkan bilateral MOU agreement. Dia recognize Giat Mara. Ini yang saya cuba buat agar orang kata kita mempunyai choice. Pekerja terlatih dan usahawan. Kalau usahawan kita tolak ikut saudara Datuk Syukri. Kalau kita nak jadi pekerja terlatih, kita tolak dekat Datuk Ridwan. Perkara ini nampak mudah tapi sebenarnya tampuk. Kalau tampuk tu tak banyak peraturan, sangat terlalu mengekang orang-orang kita ni, ini masalah dia. Contoh kita cerita rumah. Pekerja Malaysia kalau bekerja datang daripada luar, daripada Baling, kerja di Perai, tak ada rumah. Itu yang pukul 4 pagi jalan naik bas tu, yang aksiden semua tu. Tapi pekerja asing, kita adakan rumah. Ini kita kena fikir dalam konteks orang kata sebagai kerajaan, apa yang perlu. Dan sebagai majikan, kita mesti dapat quality of the people. Sebab saya lihat banyak perkara Malaysia tidak perlu orang asing. Tetapi oleh kerana ada keperluan dalam konteks-konteks tertentu atas orang-orang tertentu, maka berlakunya. Nak jadi kaya sekarang, I tell you, ahli-ahli panel sekarang ambil permit import pekerja asing. Satu kepala RM3,500. Bawa 10 hari, 10 orang satu hari, cukup bulan you jadi jutawan. It is true. Ini yang happen now. Ini kerana kita membenarkan agensi pekerja asing supply pada majikan. Ini salah. Ini trafficking. Ini yang kita tak tahu berapa dia bayar dekat pekerja asing tu. Itu yang saya kata tadi, bahawa dalam konteks ini saya rest dulu sebab saya suka apa yang dibicarakan oleh Datuk Ridwan dan kalau saya boleh komen sikit, Ini bercabaran jadi siapa yang boleh menyampaikan apa kita bincang ni berapa kali pun. Pada apa yang kita bincang tadi, mesti kita menghadapi masalah peluang pekerjaan ada dan orangnya pun ada. Cuma macam apa yang tadi sebut sikit, ada tuan-tuan yang sebut, ada rekan-rekan yang sebut strategi planning itu memang cantik dan ramai orang sebut tentang Tibet dan semua ramai orang sebut tentang IR 4.0, tapi yang saya follow selalu bila sebut punya kalimat tentang IR 4.0, bila cek apa itu IR 4.0. Kita tidak mahu dengar cerita apa itu Tibet kan. Yang kita nak ialah bagaimana Tibet itu peranan dan fungsi. Dan kita tak mahu dengar cerita apa itu IR 4.0, tetapi kita apply IR 4.0 dalam kehidupan. Di sini nampak macam ada masalah dan apa yang diuraikan oleh Tansri dan
Dato' Alim tadi sangat menarik. Sangat menarik sebab menyentuh tentang bukan kita tak boleh buat, tapi ada halangan kerana kita tak membuat. Ini kalau nak mencari jawapan, inilah jawapan yang patut kita cari solusinya. Kenapa kita tidak membuat? Kenapa? Okey, saya cuba. Okey, saya cuma nak komen daripada segi tadi tu, macam mana Tan Sri mention tadi, even Datuk Halim mention tadi, adalah pelaksanaan. Pelaksanaan tu bagaimana? Saya dah sebut tadi, the success of our life hari ni sebab kita ada SOP. Kita agama ada SOP, perniagaan ada SOP, semua pentadbiran pun ada SOP. Tapi isunya adalah pelaksanaannya. Bagaimana kita nak implementkan benda tu? Jadi saya ambil success story daripada 2K. Jiran saya baru ni bila COVID, dia boring duduk rumah, dia pergi kedai mamak. Dia minum kedai mamak kat belakang. Polis datang, tangkap dia, pinggan mangkuk, semua kena angkat, duduk dalam lokap 3 hari 2 malam. Lepas tu, selang 2 hari, dia kena 1,000 denda. Itu katakan implementation. Lepas tu orang takut. Dia jumpa saya, dia kata, Syukri, aku tak nak masuk dah. Aku tak nak pergi. Aku merasa duduk lokap 3 hari 2 malam. Sebab apa? Sebab implementation itu yang kita lakukan. Jadi berbalik dari success story dalam franchise yang berjaya hari ni, sebab dia ada manual. Dia ada kitab. Dia ada know-how tu, dia masuk dalam manual. Sehingga orang tu cakap tak nak buat franchise susah. Memang orang yang berjaya dalam franchise ni, dia perah kepala otak dia, dia masuk dalam manual. Dan dia implementkan benda tu. Saya ambil contoh McD. Tak apa, kita ambil contoh McD. McDonald. Seorang menteri jumpa saya, Syukri tolong, saya dah pergi McD. Mengapa McD sombong tak nak layan saya? Saya cakap dengan dia, Datuk, Datuk pergi jumpa dia, kalau saya tempat dia pun saya takkan layan Datuk. Engkau pun sama sombong. Dia bukan sombong, it's about the SOP system. Orang McD tu kenal Datuk adalah menteri. Dia takkan bagi Datuk jadi owner operator dia. Nak jadi owner operator franchise business, you must be full time owner operator. Money are not everything. Money tak boleh beli hak dia. Dia the owner of the brand. Dia yang boleh determine siapa nak bagi. Ada the success of the business hari ni. Kita owner of the brand, kita put the system, system tu kita implement, kita ikut. Tapi ada certain local brand, dia tak kisah, dia nak duit dia. Okay, bayar franchise fee jalan. Itu yang rosak. Tapi for international brand yang kita belajar hari ni adalah bagaimana success story masuk dia punya knowledge, know-how, dia masuk dalam manual, manual dia tu diimplementkan. Tapi bila come to the COVID-19 ni, siapa tak nak COVID nanti? Saya pernah cerita baru ni dengan ni perusi kita. Saya ada 3 bisnes. Salah satu bisnes tu adalah preschool. Anak saya datang saya, ayah, cabaran kita ayah, hari ni parent tak nak bayar kita punya preschool. Betul? Kalau kita pun bagi parent for the kita punya anak bayar 3 bulan tak belajar. So this the best time of COVID-19 3 bulan ni, bagaimana kita nak ubah kreativiti kita? Bagaimana kita nak buat digital marketing, digital franchise melalui video conference dan sebagainya. Ini kita kena implementkan. Hari ni dulu tak jam, sekarang ni kita kata Lazada jam, Grab jam, business digital jam. Sebab apa? Sebab this another technology yang kita kena buat sekarang ni. Berarti kita kena ikut arus perubahan masa ke semasa. Jadi berbalik kepada falsafah pendidikan yang dibawa oleh Tan Sri tadi, bagaimana kita nak educate anak-anak kita di perawal. Di preschool tadi tu, saya kata falsafah pelajaran adalah penting. Kalau COVID kita tidak ada pelajaran, kita jadi Indonesia. Kita lawan undang-undang. Kita jadi India. India doktor masuk kampung, dia kena baling botol. Kenapa? Sebab dia tidak ada kefahaman. Lepas tu dalam apa sektor yang kita ada pun hari ni, saya kata macam Tasri sebut tadi, education, belajar, non stop. Saya, patron saya, minta maaf lah, patron saya adalah Tun M. Dia belum tebal dengan saya, pelajaran tidak boleh berhenti. Jalan mana pun, kertas dengan pen saya ada untuk kita improve. Hari ni kita bangga, kita pandai. Ada lagi orang pandai daripada kita. Hari ni kita susah, kita susah berat. Tapi berbalik kepada isu hari ni, COVID ke apa kita tak tahu, besok ni mungkin lebih teruk daripada COVID ni, adalah implementation tadi. Sebab tu kita kena ikut apa yang ditinggalkan, apa yang ditunjuk oleh Rasul kita dan sebagainya, itu kita tunjuk. Dan satu lagi cabaran kata, kalau ni dengan trend online business ni, kita kena belajar. Walaupun kita usia kita, saya pun nak masuk umur 60, Tan Sri sebagainya, tapi anak-anak kita hari ni patut didedah dengan keadaan trend business hari ni. Anak saya, Tan Sri, Datuk-Datuk buat business online pun memang menjadi, memang sibuk. Walaupun kita online business simple, tapi pertama adalah kerana dia minat, kedua dia tahu know-how bagaimana dia nak jual produk, bagaimana dia nak pasarkan produk tu. Kita tak boleh ikut apa orang buat, kita kena ikut apa kita ada. Sebab tu saya sebagai salah seorang franchisee pertama dalam industri franchise, bila start 1994, kita tidak ada franchise system, I fail.
I lost half million 1995, 96 George Soros attack kita, saya terduduk. Tapi sebab kita ada ilmu, kita ada kepakaran, kita boleh keluar daripada masalah. Bila COVID-19 ni, siapa yang meniaga, yang ada dia punya kepakaran, macam Datuk Rizwan dan sebagainya, ada kepakaran dalam bidang tu, dia boleh survive. Tapi kalau realiti hari ni, siapa yang kaki broker ke, kaki promoter ke, dia tidak ada, dia punya jati diri, dia akan hanyut. Lepas tu saya merayu para pendengar semua, siapa nak bidang, nak cuburi dalam bidang perniagaan, boleh kontak dengan Persatuan Pecahan Malaysia, kita boleh train mereka. Mula-mula kita makan gaji tak apa, kita lap lantai tak apa, kita cuci pinggan tak apa. Tapi ilmu tu kita dapat. Ilmu tu kita dapat. Besok kita boleh jadi franchisee. Sekarang banyak kerajaan boleh bantu kita, kerajaan akan bantu jadi franchisee. Lepas franchisee tu kita boleh jadi toke, boleh jadi franchisor. Boleh. Tapi kita kena pandai sesuai keadaan. Satu lagi bisnes baru ni waktu COVID ni, salah seorang anak saya berniaga retail bahan-bahan bakery, bahan-bahan kek. Dalam keadaan bisnes slow, bisnes dia meletup, bisnes dia jam. Sebab orang bila PKP ni tak boleh nak pergi mana, dia datang kedai bahan-bahan kek, dia nak buat makanan saja. Sebab tu PKP ini bukan setakat orang yang banyak pregnant, tapi banyak orang yang badan berisi naik sebab makan dia. Jadi inilah saya peluang-peluang kita nak kena tengok dalam keadaan COVID ni. Bukan tak boleh buat, oh COVID tak boleh buat, kena duduk saja, kena berehat, tak boleh buat apa, tak boleh. Sebenarnya dalam kesusahan ni ada peluang. Tapi bagaimana kita nak ambil peluang yang ada ni? Betul, ramai orang boleh buat duit dalam COVID ni. Tapi kita kena pandailah. Jadi saya ingat itulah salah satu cabaran saya nak sebut ni. Cubalah lihat peluang melalui media franchise adalah satu alternatif untuk kita memberi peluang pekerjaan rakyat tempatan di jalur biru hari ni. Banyak peluangnya. Hari ni bila nak cover COVID ni, banyak franchisor nak cari pekerja-pekerja. Banyak usahawan-usahawan nak cari franchisee baru. Memang tak ada masalah. Mungkin nanti kita boleh buat kerjasama dengan Giat Mara, training perkhususan budak-budak jadi barista ke mana-mana ke. Sekarang dah jadi lifestyle. Saya sebut tadilah, kopi RM20 sekarang bayar, orang tak ada masalah. Dekat AJN ada satu, AJN dalam Tun Razak ada satu, ni satu brand cafe. Jadi nak masuk negara sana dulu, manajemen tanya boleh bayar harga sewa RM30,000-40,000. Tak ada masalah. Tapi bila dia buat tu dengan Glory Gin coffee tu, dia boleh dapat bersih RM50,000 sebulan. Doktor datang pagi-pagi tak nak bawa tertarik ikat tepi masuk straw dah. Dia nak bawa mak dia, Glory Gin. Dia nak bawa Starbucks. It's part of lifestyle. Ini yang berlaku sekarang hari ni. Kan? Anak-anak sekarang effort. Mampu beli. Hari ni kita pakai handphone, handphone 6, handphone 7. Anak-anak kita nak advance. Handphone 10, 11 dan sebagainya. Itu yang berlaku hari ni. It's a lifestyle. Jadi saya kata salah satu peluang untuk jadi usahawan melalui franchise memang kita alu-alukan. Cabaran tetap cabaran, tapi kementerian di bawah kepimpinan sekarang ni, di bawah KPDN ICP, Dato' Alexander Natalinggi betul-betul nak fokuskan franchise ni, nak bangunkan franchise mikro. Nak masuk franchise orang kata mahal. Sekarang dia nak bangunkan franchise mikro supaya ramai usahawan boleh masuk dalam franchise. Bila mikro ni, franchise yang kita kata investment bawah RM100,000. Ini yang kita nak galakkan, nak membuahkan banyak SME lagi. InsyaAllah, itu pandangan saya lah. Kalau boleh mencelah sikit pengerusi. Kita perbincangan kita menarik sebenarnya. Tanpa kita sedari, satu jam setengah telah berlalu. Okey, sikit saja. Apabila bercakap soal 29 bilion duit kita keluar negara, dan rata-ratanya daripada pekerja foreigner kita di sini, saya cuba nak gambarkan Tan Sri, Datuk, ya. Kebanyakan foreigner datang adalah bekerja dalam industri 3D. Yang saya tertarik Dato' Alin sebutkan tadi, apabila inovasi itu telah dibuat dengan beberapa dipanggil pembaharuan, contohnya mesin, alat dan sebagainya itu, dan kita bertembung dengan mindset di kalangan rakyat tempatan yang melihat 3D ini untuk foreigner. Ini antara blok ataupun barrier yang ada dalam pemikiran masyarakat. Dan peranan kita sebagai pemain industri bukan mudah untuk kita nak convincekan bahawa you boleh buat. Sebab macam Tan Sri sebutkan tadi, untuk meniaga, saya tidak melihat
capital kewangan menjadi halangan sebenarnya. Tetapi yang menjadi halangan adalah human capital itu sendiri. Bagaimana kita menjerut ke belakang pemikiran. Contoh, apabila kita melihat kerja-kerja yang berbentuk 3D, dirty, dangerous dan sebagainya itu, kalau katakan yang datang foreigner buat, saya ada pengalaman Tok Lim, dia kerja simple sebagai buruh dan sebagainya, tetapi bila kita teliti dia punya background, he's an engineer. Most of them master holder. Tetapi kenapa dia mari ke Malaysia, dia sanggup sebagai satu laluan untuk masuk ke Malaysia, bekerja dalam bidang 3D, and yet after 5 tahun dan sebagainya, dia ada kedai di Plaza Loyang. Dia ada kedai di mana-mana. Itu yang saya nampak, bahawa apabila kita katakan buang persepsi sesuatu kerja itu dari segi status quo-nya, dari segi pandangan masyarakatnya, saya tertarik dengan tulis sebut tadi, kita upholdkan, kita upgradekan. Macam saya sebut, dia apa? Driver. Dia berbas. Tapi bila katakan kita pakaikan uniform chauffeur kita, driver bas kita dengan ada cap-nya, dengan ada jenamanya, dengan ada improve sebagainya, dan alhamdulillah mereka akan tertarik dan benda itu akan menjadi satu. Itu semasa saya bersama dengan KTB dulu, saya sebagai konsultan untuk mencari dan rekrut driver kepada mereka, saya kata kita jadi partner kepada mereka. Driver bas sebagai marketing, dan kita bagikan mengikut percentage penumpang yang naik, dan mereka akan dapat. Tak adalah berlaku orang kata lipat terik daripada Kota Baru ke KL, rehat sejam lepas tu balik ke Kota Baru, menyebabkan aksiden dan sebagainya. Dan begitu juga dengan saya sebutkan tadi sebagai kawalan keselamatan. Dan begitu juga kalau kita nak menarik minat di kalangan anak-anak muda untuk bekerja mengganti foreigner yang dalam bidang 3D, yang mana kita bagikan mereka teknologi-teknologi baru, kita mengangkat martabat mereka, dan foreigner yang datang, biarlah 50% daripada mereka adalah dalam bidang profesional, expatriate profesional, barulah mereka boleh membina syarikat di sini, menggajikan balik, dan duit diberi cukai kepada negara, dan taklah 29 bilion itu kembali 100% ke negara mereka. Jadi kalau itu boleh dibuat, insyaAllah saya rasa cabaran COVID ini yang kita tengok di depan itu tadi, dan dengan keadaan saya rasa teraju pun dah di-upgradekan semalam, Menteri pun dah umum, Perdana Menteri pun dah umum untuk wawasan putera dan sebagainya. Jadi itulah di dalam industri ini, kalau untuk disebut menjadi payung, kita payung betul-betul kepada generasi akan datang. Dan kalau Giat Mara nak jadi sebagai anchor untuk itu, saya setuju sangat dengan kita lebih memperincikan lagi, dan janganlah terlalu hanky-panky dan terlalu retap sangat. So, isu kita sekarang terlalu banyak dia punya retap, kadang-kadang orang lain langgar begitu saja, kita tunggu seminggu sebulan pun tak boleh buat apa. So saya ingat alhamdulillah, maknanya saya setujulah kalau kita boleh kerjasama dengan Giat Mara, dengan franchise dan sebagainya. Cantik. Pemain-pemain kecil ini boleh okay. Terima kasih Dato' Ridwan. Saya kalau boleh nak panjangkan lagi, tapi saya rasa masa akan datang masih ada. Tan Sri, Dato' Syukri, Dato' Ridwan, kita akan panggil, kita bincang lagi sebab perbincangan ini menarik. Di awal tadi saya kata kita semua takut untuk menghadapi masa hadapan orang hilang pekerjaan ekoran COVID-19. Tetapi di hujung perbincangan kita, kita nampak bahawa di depan kita ada peluang. Banyak peluang berada di hadapan kita. Jadi terpulang kepada kita untuk mengambil akhirnya. Bagaimana orang nak melihat kita, terpulang kepada kita untuk mengimajkan diri kita. Dan kalau kita mengimajkan diri kita hebat, uang akan pandang kita hebat. Jadi saya sangat berterima kasih atas pandangan brilian, pandangan yang sangat berharga yang dikemukakan oleh Tan Sri, oleh Dato' Alim, oleh Dato' Syukri, oleh Dato' Radman. Dan inilah sebenarnya selamat Dewan Ekonomi. Dewan Ekonomi Majlis Dakwah Negara buat program ini. Kita kata kita ada peranan untuk mengajak masyarakat bersama dengan para pemikir yang pakar-pakar ini untuk
berjalan di jalur baru. Jalur baru pembaruan ekonomi. Sebab sebelum ini orang tidak rasa apa-apa. Kecuali bila dasar COVID-19, semua orang terjaga untuk mengadakan, mari kita berfikir dan kita cuba berjalan di jalur baru. Dan inilah yang sedang kita promosikan. Jalur baru ini menyentuh tentang majikan. Kita percaya majikan yang melabur mempunyai tanggungjawab untuk membawa kemakmuran kepada negara, kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar untuk kepuasan sendiri. Itu yang kita nak promotkan. Kemudian para pekerja pula perlu berasa bersyukur dengan adanya pekerjaan. Kerja itu dikerjakan oleh para pelabur. Para pelabur bukan nak mengeksploitasi pekerja. Jadi pelabur dan pekerja ini mesti berganding dan itulah orang kata kepulauan kehidupan memang jadi begitu. Kemudian yang ketiga, majikan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat setempat tanpa ada ekspektasi ini mahu mengapa keuntungan semata-mata. Macam kita sebut tadi lah, kalau kenapa perlu bawa daripada luar negara kalau yang dalam negara ini tidak ada. Itu tidak ada maksud-maksud ekspektasi. Dan kita tidak perkara ekspektasi ini dihindarkan. Kemudian kita berharap juga pihak berkuasa membuat kuasa segala peraturan dengan sempurna dan berpasukan rakyat kemusnahan. Contoh tadi Syukri sebut tadi, jadi Mamat datang ke belakang rumah buat tiket bit dan kena ada satu minggu balik dari kelas dan dia tak buat nak buat lagi. Kalau lah itulah yang perlu dibuatkan dan undangnya ada buat jangan berunding-runding lagi, jangan biarkan sebab dia akan buat masalah. Kemudian kepada pihak berkuasa menggalak perusahaan merencana dan membiayakan perancangan dengan jujur dan penuh tanggungjawab. Tadi kita dah bincang panjang lebar mengatakan dari segi perancangan tak ada masalah. Yang ada masalah ialah dari segi pelaksanaan. Jadi mereka yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan, pelaksanakan yang betul-betul. Negara kita bangun rakyat kita bawa kesejahteraan bagi kita semua. Kemudian kepada pihak berkuasa berkaitan latihan, merencana dan melaksanakan latihan secara realiti, bukan sekadar teori. Ini dapat balik. Mesti yang marah, mesti muncul sebagai ikon pembangunan negara. Jadi tidak ada lagi orang melihat yang marahnya lah. Yang terakhir setelah tidak boleh pergi ke tempat lain. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.